Halo teman-teman. Selamat datang kembali di channel hobi tanaman. Pada video kali ini saya akan memperkenalkan tanaman jenis sikas. Ini saya mempunyai tanaman jenis sikas namanya Jamia furfuracea, teman-teman ya. Untuk pertumbuhannya Jamia ini cukup lampat teman-teman ya. Ini saya merawat sudah hampir 3 tahun lebih teman-teman ya. Bonggolnya masih se kepalan tangan paling teman-teman ya. Segini ini. jamnya uh, jamia furpurasia ini lumayan sudah agak langka juga teman-teman ya. Orang sudah jarang memiliki untuk jamia ini. Untuk daunnya lumayan tebal ya. Kaku seperti ini tuh. Terus bentuk daunnya juga lumayan unik kalau menurut saya ini. Tuh ini. Di pinggir-pinggirnya uh, kayak agak bergerigi Terus untuk batangnya juga agak bergerigi teman-teman ya, seperti ini tuh. Oke, bisa kita lihat untuk tampilannya seperti ini ya. Tanaman jamia purpurasea ini lebih cocok dia di tempat yang terik matahari teman-teman ya, -teman. sangat menyukai sinar matahari pohon ini. Untuk media tanam ini saya pakai tanah terus ada pupuk kandang saya campur ada sedikit pasir. Ini saya pakai pasir Malang di sini teman-teman ya. Dan untuk perawatannya tanaman ini sangat mudah ya. Tidak terlalu butuh penyiraman setiap hari. Minimal 3 hari sudah cukup nih ya, teman-teman untuk penyiramannya. Dan pohon ini termasuk uh, kuat ya, tahan tahan banting kalau kata saya. Oke teman-teman cukup di sini video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa like, comment dan subscribe. Terima kasih.